lagi. Lagi ngapain, Cup? Oh, Cup, kamu ngapain sih? Bawa karung kosong terus? Lagi bergaya. Lagi bawa oleh-oleh buat nenek. Aku rindu sama Ama. Tapi kalau kita pulang gak bawa oleh-oleh, ketahuan kita sedang susah. Nanti Ama malah sedih. Ramadan itu penuh berkah. Kita jangan berhenti ikhtiar. Kita lebaran ke rumah nenek kan? Iya, doain ya. Ayah sedang mengumpulkan uang untuk oleh-oleh nenek. Bapak ya pak, udah paling murah pak. Diskon pak. Pak. Maaf ya mak, mungkin belum gak bisa pulang. Bersyukurlah mereka yang masih mempunyai orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Seandainya saya masih punya ibu. Oh ya, ini foto ibu saya. Bisa diperbaiki. Alhamdulillah. Bisa pak. Maaf ya, Mak. Bu Yung belum bisa bawa oleh-oleh. Usaha sedang susah. Ucup cuma bisa buka dus kosong, Mak. Kalau memang sedang susah, kenapa memaksakan diri untuk pulang? Bu Yung rindu sama Mak. Perasaan rindumu itu oleh-oleh terbaik buat Mak. Tak semua orang tua dirindukan anaknya. Banyak orang tua kesepian justru ketika anaknya sudah berhasil. Mak bahagia. Bu Yung mau pulang buat Mak. Allahu Akbar Allah. Banyak oleh-olehnya tuh. Iya kak, ikut oleh-oleh dari si Ucup. Ah, ayo kak, kak, buka dulu kak. Aku kak, bagi-bagi kak. Ayah, siapa yang ngisi karus-karus kosong itu?